Kalau ditanya tentang apa itu URL, beberapa orang mungkin akan menganggapnya bahwa itu adalah situs web domain yang sama. Padahal domain dari URL sebenarnya berbeda. Iya, anginnya kadang. Think before posting adalah suatu ungkapan berbahasa Inggris yang memiliki arti berpikir dahulu sebelum mengunggah. Tidak memposting sesuatu yang bersifat pribadi dan berisi tentang biodata diri sebagai antisipasi pencurian biodata diri. Disarankan menggunakan jaringan pribadi, tetapi menggunakan jaringan yang disediakan oleh Kementerian Keuangan. Mulai berinternet dengan doa dan niat yang baik. Berdoa sebelum melakukan kegiatan digital dengan alat yang baik untuk mendapatkan persetujuan dari yang kuasa dengan apa yang kita lakukan. Jadi internet dengan doa sangat berkaitan. Besar 6 1 2 3 4 5 6. Nah, ditakutkannya jika dompet kita hilang, tidak kita temukan sendiri atau ditemukan orang lain, bisa jadi PIN yang kita simpan di dalam dompet bisa terambil data-datanya oleh orang tersebut. Jadi hati-hati. 6. Jadi kalau udah benar 4 5 6. Menggunakan internet untuk mencari informasi dan menyelesaikan tugas sekolah. Memberikan hubungan sosial yang baik, mendorong kreativitas yang baik, mendorong keterlibatan dalam komunitas, memberikan ide yang luas dan memberikan pengetahuan yang bermanfaat. Ya. Gila gak coret. 5 nih. 1 2 3 4. Email atau medsos kita dapat digunakan orang lain yang tidak bertanggung jawab. Kerugian pribadi jika kita tidak berhati-hati dengan apa yang kita posting di media sosial, hal itu dapat merugikan diri kita sendiri. Hati-hati unggah data di platform. Pada era digital saat ini, akses internet sangat mudah kita dapatkan. Hanya bermodal sedikit telepon pintar, dunia terasa berada dalam genggaman. Kita dapat mengakses media sosial kapanpun dan dimanapun kita mau. 6. Ada orang ketika buka kata sandi. Ya, di saat kita membuka kata sandi atau ingin mengganti kata sandi baru, pastikan di lingkungan di sekitar kalian tidak ada orang, supaya tidak terjadinya peretasan terhadap akun sosmed kalian ya, adik-adik. Oke, 5. Nah. Mana ada kayak gitu? 5. Lapor segera kepada guru, orang tua jika tahu atau terkena cyberbullying. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Contohnya termasuk menyebarkan kebohongan tentang seseorang atau memposting foto memalukan tentang seseorang di media sosial. Tipu-tipu ya kan? Iya, mantap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kok ngapa jadi punya potong lagi? Gunakan PIN yang mudah ditebak. Karena jika kita menggunakan PIN yang mudah ditebak, maka itu akan membuat orang mudah melacak handphone kita. Ada Nah. 6. Memahami dan menggunakan hardware atau software untuk berbagai keperluan. Hardware adalah bagian fisik dari komputer. Ini adalah semua bagian nyata yang Anda bisa pegang. Masih punya cara baru biar dapat 6. Hardware adalah dasar dari komputer. Dan software adalah program dan data yang bisa Anda gunakan pada hardware. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini benar. Iya, orang ini ah udah mau game anjir. 1 2 3 4 5. Yeah.
Udah bang, tangan sini bang. Ini bilang. Tangan sini. Ini mas, kan ini.